Alhamdulillah, wayahe, wayahe, wayahe jemput sekolah. Hong Kong cuaca nih adem panas. Semangat, semangat. Adem panas cuaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Harus nunggu kurang lebih 6 menit lagi keretanya datang. Adem panas. Hong Kong adem panas. Alhamdulillah sudah sampai sekolahan. Sekarang waktunya antar les. Lari sudah anaknya. Anaknya itu super aktif ya, nggak bisa dibilangin. Sukanya lari-lari, nggak bisa diam. Alhamdulillah anaknya sudah masuk kelas ya. Kelas les matematika. Jadi aku tinggal, karena di mall nggak ada tempat duduk ya. Jadi aku tinggal di bawah, aku tungguin di bawah di taman. Nggak pulang karena males mau balik lagi ke sininya jalannya. Lumayan capek. Jadi tungguin aja di sini karena malam juga nggak masak. Di sini di taman, di biasa kita nunggu les itu. Masih sepi ya, karena masih agak siangan. Duduk di sini sendirian. Kalau jam segini teman-teman lagi pada sibuk ya, masak buat malam. Cuacanya alhamdulillah nggak terlalu dingin, masih hangat.
sebenarnya nih aku sudah kangen lah ya, sudah kangen sama anak. Di bulan ini, di bulan Januari, umur anakku udah 18 tahun. Dan setiap kali dia ulang tahun, aku pun gak ada di rumah. Karena kalau pulang itu aku cuma cuti, berangkat lagi, di rumah sebentar, berangkat lagi, pergi lagi gitu. Sekarang usianya udah 18 tahun. Kangen, sedih, nggak terasa ya, cukup lama juga gitu kan. Meskipun pulang pergi, pulang pergi, pengen rasanya itu kumpul sama anak, tapi ya mau gimana lagi ya, karena aku di sini juga kontrak belum habis dan masih belum tahu gimana nanti, karena rumah juga belum jadi ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, lancar rezekinya, cepat kumpul kumpul nabung dan bisa pulang, bisa kumpul keluarga. Kasihan juga anakku kan, untuk beberapa tahun setelah dia lulus SD itu tak masukin ke pondok ya. SMP sampai SMA sekarang. Sekarang SMA kelas 3. Jadi tahun ini dia ada kelulusan. Dan aku harap, aku wis pengen kumpul gitu sama anak, sama keluarga. Jauh dari anak itu nggak enak. Begitu juga dengan anak ya, yang seharusnya dia itu ngeluh, dia itu bermanja sama orang tua, tapi orang tuanya jauh. Kasihan, tapi ya mau gimana lagi ya. Mudah-mudahan suatu saat aku pulang nanti punya usaha di rumah, punya kesibukan atau penghasilan di rumah ya. Jadi nggak pergi jauh lagi, nggak jauh-jauh lagi dari anak. Udah pengen kumpul. Kasihan dari kecil ditinggal sampai sekarang usianya 18 tahun. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan, rezeki, dan dilimpahkan kebahagiaan kumpul keluarga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk saat ini tetap semangat, sabar dulu. Mudah-mudahan semuanya terkabulkan, kumpul keluarga, bahagia sama anak, sama keluarga.